Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman media, malam ini tadi sore sebenarnya, sore masyarakat dari Serang, Mas Bidum, dan teman-teman jaksa penuntut umum, kebetulan malam ini ada Pak Kapolres Serang, Pak Sofyan, dan kebetulan menangani penyidikan kasus Muhyani yang lagi viral, yaitu tersangka kasus yang di mana dia melakukan rusuh dengan gunting pada korban Waldi, pencuri kambing yang sampai meninggal dunia akhirnya, bahwa sejak hari ini telah ekspos dilakukan bahwa diperoleh kesimpulan perkara tersebut dihentikan, yaitu dikeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2, karena setelah dilakukan penggalian jaksa dengan kami juga bahwa sesuai pasal 49 KUHP ada satu tidak dapat dipidana bahasanya adalah nubir yang karena pembelaan terpaksa, jadi berdasarkan pasal itu juga sesuai pasal 139 KUHP kita nyatakan perkara tuntas dan tidak kita limpahkan ke pengadilan. Tadi kunoan bisa masuk. Pakai sendal. Iya, Pak. Ini siapa? Bapak Paman. Siapa? Pak Mulyani. Pak Mulyani ya. Oh, ini Bapak yang jagoan ya, itu. Ya, kan menurut saya jagoan loh. Mau dicuri kambingnya, dibunuh orang yang nyurinya. Kebetulan kali. Bapak pernah jadi jager tadi sebelumnya? Alhamdulillah, semenjak kecil pun. Atau Bapak memang jago bela diri karena orang Banten? Kalau masalah jago enggak, tapi pernah belajar bela diri. Oh, pernah belajar bela diri. Saya ahli bela diri, Pak. Begitu ada yang nyerang, saya kabur paling duluan, Pak. Bapak itu namanya siapa? Pak Muhyani. Pak Muhyani. Muhyani. Tinggalnya di Serang. Iya, di Kota Serang. Di Kota Serang. Di Kota Serang teh masih ada desa? Ya, masih. Masih desa naon Bapak itu? Kampung Ketilang, Desa Triti, Kecamatan Walakaka, Kota Serang. Oh, Kampung Ketilang. Ketilang. Tapi bukan Kampung Kutilang, bukan, ya. Bukan burung itu. Bukan burung Kutilang. Bukan. Sehari-harinya Bapak teh apa? Sehari-harinya dulu si tukang nyari kepiting, tukang nyari. Emang dekat laut? Dekat, kira-kira kalau naik motor paling ukuran seperempat jam atau setengah. Oh, dulu suka ngambil kepiting. Iya, sama ngobrol kodok. Kepiting itu yang jalannya ke depan, yang matanya ya, ke depan, ya, jalannya ke samping. Jalan ke samping. Tapi Bapak bukan kepiting kan? Bukan. Jalan ke depan ya mata ke iya, depan. Mata ke depan. Ya. Tapi enggak kalau lihat pantai. Kalau yang kepiting itu biasanya politisi, matanya mana ke sini, jalannya ke sini. Iya. Jadi dulu pernah jadi tukang ngambil kepiting. Iya. Terus tukang ngobrol kodok. Tapi sekarang ngobrol kodok. Iya. Di sawah. Di sawah. Dijual. Iya, dijual. Jadi Bapak makan kodok enggak? Tapi mamang kan orang situ mah NU, NU mah haram kodok. Enggak, mamang masalah kepiting juga enggak. Haram kata orang NU mah. Kalau ngobrol doang. Ngobrol doang nyari doang. Kegeyep yang haram. Tapi orang susah daripada dibahasanya ngedoprak pintu orang, mendingan ngobrol kodok biarpun haram. Oh, ngedoprak pintu orang lemingan ngobor kodok. Iya. Padahal ngobor kodok itu nggak boleh. Iya sih, tapi bukan urusan kalau persoalan kodok haram kan. Iya. Kalau yang bukan NU boleh, iya, gitu kan. Tapi yang paling utama ekosistem yang rusak. Iya. Jadi kalau kodoknya diambilin, nanti yang makan hama di sawah siapa? Iya. Iya. Terus kalau ular nanti harus makan apa? Kodoknya nggak ada. Ini Pak, udang jahe saya punya. Waktu
Nggak punya jangan gitu. Air putihnya buat ibu kelinci. Oh iya. Lagi ngecas. Oh, saya duluan Pak ya. Waduh. Nah, kemudian pernah jadi tukang ngalah kepiting, terus ngobor bangkong, jadi terus sekarang profesi tukang. Tukang naon? Bangunan. Tukang bangunan. Bangunan. Jadi, Bapak sudah ngebangun apa? Iya, rumah-rumah. Kalau saya pengen ngebangunnya rumah tangga aja, Pak, karena rumahmu udah punya. Nah, ini sengaja saya bawa ke sini Bapak biar sekali-kali masuk ke hotel mewah. Nah, kemudian Bapak itu ini apa? Tukang bangunan kalau merangkap peternak kambing. Punya kambing. Kambing apa domba? Kata orang domba. Domba sih kata orang. Kata orang Serang. Domba. Jadi bukan kambing. Kalau kambing mah embe, Pak. Iya. Jangotan, Pak. Domba. Iya. Nah, domba punya berapa ekor dombanya? Sebenarnya mau merintis itu baru 1 tahun. Satu tahun itu tiga. Beli dombanya sendiri? Dari punya orang. Oh, ngurus domba batur? Iya, ngegaduh. Marobati? Maro. Artinya kalau anak nanti beranak, dapat, kalau satu dapat sepotong hewan. Iya. Kalau dua, satu-satu. Dombanya turunan dua, turunan satu? Maksudnya turunan apa? Ya dombanya anaknya keturunan satu, keturunan dua, keturunan tiga. Ada yang sebenarnya kan belum ada anak sih. Oh belum pernah, kan ada garis keturunannya Pak, ya, genetik. Yang dua. Kan sekarang lagi musim orang, terutama di Batan, perdebatan tentang keturunan. Dua itu. Saya malah bingung tentang turunan sahai. Ya, ya. Nah, keturunan dua. Ya kan, Bapak dua ya Pak ya? Ingat loh Pak, dua loh Pak. Jangan yang lain dua Pak. Dombanya Bapak dikasih tiga. Dikasih modal tiga untuk dikembangkan. Sampai sekarang belum beranak. Oh belum, waktu itu kan masih baru. Sama Bapak di Jaluan ya? Oh belum. Iya. Di Mandian. Masalah di Mandian jarang-jarang sih. Oh jarang. Di Mandian, di Paraban. Di Paraban. Nah, di Paraban. Oh, di Paraban. Dikasih makan. Dikasih makan setiap hari. Di Jaluan tuh. Ente. Yang akan hamil kalau enggak di Jaluan, Pak. Kira-kira. Maksudnya di kabin. Ya enggak mungkin, Pak. Mbak domba enggak akan hamil kalau enggak di Jaluan. Pernah di Jaluan enggak oleh Bapak? Iya. Pernah. Pernah. Oh, Bapak pernah enggak Jaluan? Bapak mantap. Enggak, di Jaluan sama siapa? Nah, sama embe. Sama domba lagi. Iya. Kalau domba enggak mungkin di Jaluan sama embe, Pak. Sama domba lagi. Udah berapa kali dicoba di Jaluan itu? Kalau enggak salah 3 kali. 3 kali. Tapi belum berhasil hamil. Udah pada hamil. Udah hamil. Ya, jadi sekarang dalam keadaan hamil. Iya. Tiga-tiganya. Dicuri itu keadaan sudah hamil. Tiga-tiganya dalam keadaan hamil. Iya. Oke. Kemudian peristiwa pencurian itu kapan? Pas kalau enggak salah mau tahun baru malam Sabtu. Tahun baru tahun lalu, berarti udah hampir setahun. Hampir setahun. Tahun baru tahun lalu. Iya. Domba Bapak disimpannya di mana? Di kandang di tempat Bapak, jauh dari perkampungan. Pemukiman lah. Oh, di kandang. Kandangnya jauh dari rumah. Jauh. Kenapa jauh? Ya karena ada lahan di situ. Lahannya punya siapa? Punya mertua. Oh, punya lahan punya mertua. Bahger mertua, artinya dikasih anaknya, dikasih lahannya. Hebat. Alhamdulillah. Disimpan di tempat mertua. Dombanya 3 ekor disimpan di situ. Ya kan, Bapak ngaritnya biasa jam berapa? Jam setengah satu. Setengah satu. Jam satunya itu kerja lagi. Oh, setengah satu. Oke. Dari pagi, dari jam 8 Bapak kerja. Iya. Jam 12 istirahat. Istirahat. 1 jam kan biasanya. Iya. Kemudian kerja kan biasa di rumah orang, siapa yang nyuruh kan. Iya. Nah kemudian Bapak kemudian ngarit dulu. Ngarit dulu. Nah nanti kerja lagi. Kerja lagi. Oh. Karena di situ rajin melimpah soal. Kalau rumputnya banyak. Melimpah. Asal daek gini, iya. Babat, rumput gampang. Cuman, tapi rumputnya bukan rumput tetangga kan bukan, Pak? Bukan. Bukan. Ya. Tetangga rumput. Oh, tetangga rumput. Nah, kemudian Bapak ngasih makan tiap hari. Udah berapa lama pelihara domba dengan peristiwa pencurian? Hampir 1 tahun. Setahun beli domba. Waktu itu pencurinya jam berapa? Kira-kira perkiraan itu 4:30. Pagi? Iya. Bapak memang lagi mau lihat domba? Jadi ceritanya kan Mamang kan tiap malam tidur di rumah. Ada bubuk gitu. Jadi Bapak nggak tidur di rumah? Enggak. Istri?
Iya, maksudnya kan kadang-kadang jam 12, jam 11. Istri ditinggalin di rumah? Iya. Bapak nggak takut istri ditinggalin di rumah? Ada udah, anak-anak. Ada anak-anak, ada kenapa cucu. Kenapa Bapak lebih mementingkan udah rumah daripada istri? Oke, jadi Bapak setiap jam 1, jam 2 pergi lihat domba. Iya. Hebat, cinta banget sama dombanya, ditungguin. Terus, karena Bapak suka tidur di gubuk. Iya. Saung. Nah, saung setiap dekat kandang domba. Iya, setiap jam 4 mamang kan pulang sholat subuh. Mm-hmm. Jam 6 ke sawah udah kebobol. Maksudnya balik lagi nengok. Oke, Bapak kan lagi lihat domba nih, ya. Jam 4:30 pagi kan. Ya. Bapak malamnya tidur di situ. Iya. Tidur di situ. Iya, jam 4 pagi pulang. Nah, jam 4 pagi pulang sholat subuh. Oh, sholat subuh dulu. Iya, karena keadaan jauh, kira-kira 500 meter. Setelah itu Bapak pulang. Ya. Pulang. Sholat subuh dulu di situ. Dulu. Emang ada tempat mandinya? Maksudnya, di rumah, pulang di rumah. Pulang dulu. Oh, mau jam 4 ya, pulang ke rumah sholat subuh. Ya, subuh. Bukan sholat subuh di situ. Bukan. Jadi Bapak bangunlah jam 4. Iya. Pulang. Nah, terus ketika mau pulang atau Bapak sudah pulang? Sudah pulang. Oh, Bapak 6, pulang dulu. Iya, jam 6 ke sawah lagi ke Bobolan. Bapak jam balik lagi Bapak ke sawah. Jam 6. Enggak kerja. Ya jam tukang. 6 kan belum, jam 7. Oh, ngelihat sawah. Iya. Sawah dari mertua juga. Iya. Bager ya dikasih sawah. Maksudnya ngelihat ininya apa sih si gubuknya itu? Ngasih makan, ayam. Oh, jadi di gubuk itu iya. Bapak punya bebek, punya ayam, punya iya. domba. Iya. Semuanya domba bebek punya Bapak. Iya, punya Bapak kalau bebek. Bebeknya bukan punya orang. Bukan. Ayam punya Bapak. Iya. Bukan punya orang. Bukan. Rajin Bapak ya? Alhamdulillah. Ih, keren bantu banget. Bantu-bantu. Oh, buka rakyat budaya kiai, makmur negara ya. Kemudian, Bapak mau ngasih makan ayam, makan bebek. Iya. Kemudian, domba sudah nggak ada? Tiga-tiganya hilang? Enggak, satu-satu. Sama ayam Birma 3, ayam bangkok 1. Oh. Jadi domba diambil satu, nah, iya. Ayam tiga, ayam Birma itu tiga. Ayam, ada ayam Birma apa? Ada. Ayam Birma itu gimana sih yang Bang? Telurnya kayak telur bebek. Ayam. Makasih atuh saya. Habis. Belinya di mana itu ayam Birma waktu apa? Waktu itu dapat dikasih sama adik. Oh. Bukan. Saya lagi melihara ayam. Bukan dapat beli itu waktu itu. Ya udah ayam Birma tiga, iya. Ayam bangkok satu. Jago bangkok satu hilang. Iya. Domba satu. Nah, wah, rewas aku. Jadi itu yang sebelum. Pertama itu. Oh, pernah kehilangan ya. Sekali. Iya, maksudnya pertama itu pas itu malam tahun lah. Baru itu. Tahun baru itu. Oh, jadi ya kan? Ditelati sebulan. Menjelang tahun baru lah. Iya, ditelatin sebulan. Sebulan lagi sebulan. Ada lagi. Kan masih ada dua. Dua lagi. Nah, dibobol lagi. Tetap mamang di gubuk pulang jam 4 pagi itu. Jam 6 ke sawah udah kebobolan lagi. Oh, jadi yang kedua itu bulan apa? Februarian. Ya Februari kalau dicerita. Februarian Bapak pulang lagi ke rumah, balik ke situ domba hilang lagi. Berapa hilang? Jadi tinggal dua itu dibawa ke dua-duanya. Dua-duanya hilang. Ayam? Entar dulu, Bu. Lepas satu di kuburan. Oh, dombanya dibawa dua. Ayam nah, enggak? Waktu itu angsa. Angsa itu bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Sunana soang. Soang. Nah, ada urusannya dengan soang, Pak. Jadi laki-laki itu terus? Suka takut sama perempuan. Oh, gitu. Nah, karena perempuan itu, tapi mohon maaf, bukan berarti saya menyamakan perempuan dengan soang. Mohon maaf. Kata orcek orang Sunda, ari au sieun kowe teh siga sieun ku soang. Iya kan? Kenapa siga sieun ku soang? Ari soang mah cenah ai ngegel matara. Heeh, terus. Tapi lamun diudagu soang jadi malumpat di sini rodok. Jadi angsanya Bapak berapa hilang? Bukan hilang, waktu itu
apa bulunya cokak-cokak. Kan biasanya soang mas suka menemukan maling. Iya, tapi kan waktu itu tuh kelihatan bulunya dong, tapi mungkin nggak kena itu. Jadi oh, yang ngambil bulunya doang. Soangnya mau diambil. Tapi terbang soangnya. Dicabutin nggak kena. Oke, soang mah aman. Aman. Ada di mana soang waktu itu? Ya di sekitar situ. Oke, bulunya berantakan. Iya. Domba mah hilang. Domba mah udah ke bawah aja dulu, tadi pelepas satu di kuburan. Hilang. Kemudian di kuburan ditemukan satu ekor. Iya, satu ekor dimasukin lagi ke kandang. Oleh bapak dimasukin lagi ke kandang iya, domba. Iya. Terus telat sebulan. Nah, mama kesiangan. Jam setengah lima bangun. Oke. Mama kesiangan sholat. Iya. Bangunnya kesiangan. Iya. Setengah lima bangun. Setengah lima bangun. Tapi domba yang satu masih di kandang. Masih di kandang. Oh, terus? Jadi ceritanya kan mamang naruh jebakan di pas tangga gubuk mamang. Sini pak. Diikat, dikelewerin, terus ditaruh di kepas risbang. Kan mamang di sebelah kandang itu kan nanam timun suri. Oke. Jadi setiap mamang mau pulang biasanya kan nengok timun suri dulu. Jadi pas waktu itu bangun terus nengok timun suri ke pintu dari perkiraan kandang kambing ke pintu keluar mau ke timun suri itu kira-kira 5 meter. Nah setelah mamang mau keluar, ini jebakan. Ada jebakannya apa? Ya galon tanggung di sebaut-baut. Jadi pada waktu si mamangnya itu telat bangun ya. Langsung ngontrol timun suri. Ngontrol timun suri, ya kan? Ke pintu timun suri. Jebakan bunyi. Bunyi. Nah, setelah bunyi galonnya gerubak-gerubak nah, terus. Terus. Jadi kan mamang nengok balik badan. Mamang tuh sebenarnya mamang mau lihat kebon. Iya. Ya kebon timun suri. Tiba-tiba ada bunyi jebakan berbunyi. Iya, jadi balik badan. Mamangnya balik lagi lihat. Balik badan. Oh, anu maling doma ya? Enggak ada orangnya. Oh, enggak ada. Terus ceritanya begitu. Jadi istilahnya pas waktu itu pas mau nengok nggak jadi. Hah? Pas ditengok jebakan berbunyi tapi orangnya nggak ada. Nggak ada tapi nggak jadi mamang nengok ke timun suri langsung. Balik lagi. Nah jalan ada orang di pintu luar itu. Kayak bolak-balik mundar-mandir. Bolak-balik. Nah mamang kan fokus ke situ. Uh-uh. Jadi jalan kan nggak merhatiin kandang. Jalan aja terus. Pas waktu pas di pintu kandang kambing ada suara bunyi jadi lagi di kambing lagi ditarik. Nah setelah mamang kaget ya kaget itu selorok golok. Oh mamangnya lihat bahwa ada orang nyuri kambing. Iya. Terus kaget. Kaget. Yang nyabut bedog siapa? Iya. Malingnya itu. Nyabut bedog. Iya. Maling nyabut bedog. Nah, terus mamang kan sorenya itu bawa gunting ceritanya kata orang kampung Mang Mo kalau daun anggur ingin berbuah atau batangnya gede dipotong. Oh iya, oke. Okay. Mamang bawa gunting. Nah, sorenya tuh. Sorenya bawa gunting. Lupa srok naruh di pas atas kandang ayam. Oke. Okay. Sampingnya kandang kambing. Nah, gunting ada di situ. Iya, gunting kecil. Itu orang cabut golok. Nah, ceritanya pas cabut golok karena daripada mamang yang mati, ya peribahasanya terus bapak lihat ya pas kaget lihat dia bukan sebentar dulu kan waktu itu yang tahu yang nyuri mama iya nah kan, bapak posisi di mana waktu itu iya pas lagi jalan oh pas, bapaknya lagi jalan lagi mau ke jalan mau pulang jadi oh mau pulang itu dari gubuk iya karena mang waktu itu pas gelombrang itu nengok nggak ada orangnya ternyata orangnya udah ada di dalam kandang kambing. Yang nengok gelombrang nggak ada orang itu bapak iya oh bukan si Amang bukan. Jadi saya mamang teh ini Amang. Jadi pabrik mamang teh jen, jadi saya liur. Oh, mamang teh Amang. Ya. Waktu itu kan mau mau lihat kebon timun suri. Iya. Ada golombrang, balik lagi dilihat enggak ada orangnya. Kemudian begitu ngelihat ternyata di kandang ada orang yang lagi narik domba. Sebenarnya mamang kan waktu itu enggak merhatiin di dalam. Mamang tadi kira Amang punya Amang lagi. Bukan. Amang teh Akang. Iya, Amang. Kuring. Pas jalan terus merhatiin mamang kan pas ngelihat ke depan ada lawan peluru. Iya, karena ada golombrang lihat enggak ada orang. Iya. Kemudian mundurlah. Mundur. Ketika mundur dilihatlah ada merhatiin orang bolak-balik pintu luar.
Nah, ternyata ada orang. Iya, di pintu luar. Tetap di pintu luar. Fokusnya ke pintu luar, mah, bukan ke kandang. Ke pintu luar ada orang bolak-balik. Iya, jadi jalan ngeliatin. Pas kagetnya itu ngek, pas di pintu. Begitu liatin ada ngek, ternyata ada yang narik domba. Berarti dua orang malingnya. Dua orang. Ada yang narik domba. Iya, begitu kelihatan sama Amang, dia narik bedo. Ait! Kadek woy. Jadi gitu. Pas selorok golok itu. Begitu dia narik bedog, kebetulan ada gunting. Nah, ingat gunting. Ingat gunting yang biasa motong timun suri. Timun suri. Daun. Bukan enggak daun anggur. Daun anggur terus. Pas gini nih. Jadi pas ini golok misalnya. Ini golok dia cabut. Cabut. Ini tangan sekali jadi tuh kena ke sini. Oh. Dia buat golok, shot, ya kan? Berarti Amang dalam keadaan terancam jiwanya. Iya. Karena pencuri itu mencabut golok. Jadi Mamang sebenarnya. Kemudian Amang refleks. Iya refleks. Ngambil gunting. Gunting. Di atas genting. Nahan golok sambil nahan golok. Nah, dua goloknya tahan. Dah. Iya begitu. Jadi guntingnya masuk cok. Nah gitu. Oh. Jadi jatuh itu. Maut. Jadi jatuh sekali. Ntar dulu ga? Jatuh. Sebentar dulu ya, belum maut ya. Ya bukan. Jadi sekaligus itu. Di depan kandang itu kan karena Mamang pernah diajar bela diri. Kalau toh berantem sama orang, istilahnya kalau ngantem orang kalau udah jatuh jangan ditubruk lagi. Takut pura-pura tuh Mamang lompat itu sambil tidak maling kepung karena Mamang kan sendirian. Takut maling kan ada 5 atau ada 3 atau 6 kan nggak tahu. Jadi istilah lompat kepung maling itu biar sangka dibukit banyak orang. Pokoknya ngegrowok maling. Pada datang. Enggak ada. Enggak ada. Itu mah istilah. Yang satunya kemana? Yang satunya kan ya, dua orang. Ya kan di pintu luar, ikut kabur. Dia kabur. Terus pas Mamang lompat megang bambu kurang 3 meter kan pancasan golok itu telan tajam itu. Pas dia bangun itu Mamang udah siap menurunkin bambu, bukan menggap lari. Itu. Yang ditusuk lari. Lari. Ya, lari. Oh, sempat lari. Masih bisa bangun. Masih bisa bangun lari. Kayak kebuet dan merajam bekas pintu dibobolnya itu. Lari terus bingung Mamang mau ngejar takut mungkin atau temennya ada berapa nah sekilas 2 menit 3 menit terus Mamang ambil baterai lari maling langsung ke Pak RT tuh laporan langsung dicari sama Pak RT warga di pekuburan karena dekat kuburan itu gubuknya samping kuburan jadi dicari sampai jar itu udah ketemu, ya pulang masing-masing. Pokoknya nggak ketemu malingnya yang kabur tuh nggak, dua-duanya hilang. Hilang. Nah terus? Jadi pas jam 7 itu ketemu orang mau ngegaret nanam padi. Jam 7. Ramai itu waktu itu. Oh, mau ngarit pare? Enggak, bukan ngarit. Padi, nanam. Garis. Nanam, ngegaris. Tandur. Iya mau tandur. Terus? Ya rame waktu itu. Ramenya adalah? Ada mayat. Oh jadi yang ditusuk oleh Mamang karena Amang bela diri itu lari, meninggal. Meninggalnya itu jauh antara 500 meter. Jadi lari dulu lari, kemudian meninggal di jalan. Sempat meninggalnya di persawahan. Golek. Nah, setelah itu, dari setelah itu kan perkiraan bahwa mungkin itu. Nah, setelah itu kan polisi datang. Diam dulu. Diam terus minta pendapat ke keluarga mama. Cuma gimana kronologinya ini. Ini. Udah jangan lari. Kamu bukan maling, bukan rampok. Tunggu aja. Waktunya coba gimana turutin aja. Nah setelah itu kan waktu itu katanya kan orang-orang itu
ada 5, 5 orang minum mabok sebelum operasi itu semenjak jam 12 sampai jam 4 itu yang 2 itu operasi. Maling. Dia asalnya 5 orang. 5 orang. Mereka minum dan mabuk. Ya. Yang 2 ini operasi nyuri. Operasi. Yang 3 diajak tapi enggak mau. Nah, setelah pertemuan ketemu mayat itu, jadi yang 3 itu di BAP. Nah, orang mana? Orang Kampung Duku. Beda desa. Beda desa. Satu kota Serang. Bukan. Kabupaten Serang. Iya. Jadi di Polsek Walantaka, jadi bilangnya mabok minum jam 4 operasi gubuknya di sana tuh, baru tuh gubuk mamang ketahuan. Gubuknya di sana. Oh, dia suka di gubuk situ? Ya, mungkin. Kan suka amang tidur di situ. Ya kan enggak tahu sih kalau motor mungkin mau operasi kan mungkin siangnya mungkin di iya ke gubuk situ. Ya, nah, kemudian setelah itu jam 5 sore itu mamang dipanggil polisi. Jam 5. Di TKP di gubuk. Itu. Mayatnya udah diangkat kan? Udah emang dipanggil polsek. Setelah dipanggil polsek, diminta keterangan. Berceritalah emang ya, kejadiannya sebenarnya. Gitu, kayak gitu. Kayak tadi yang diceritakan. Kemudian akhirnya. Kemudian kan terus ke Polres. Emang dibawa ke Polres. Polres waktu itu tuh. Terus sempat berhenti itu. Kasusnya? Iya lama. Karena berapa bulan? Yang satu itu kabur kira-kira. 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan amang nggak diapa-apain? Nggak status tersangka, nggak status apapun. Balik lagi aja bertani. Setelah temennya kena, ketangkap. Cuap lagi, itu. Terus temennya ketangkap, yang maling itu yang satu lagi. Kena. Kemudian? Berjalan lagi. Karena waktu itu belum ada saksi, belum ada saksi. Berjalan lagi. Iya, tapi di surat menangani dikenakan tersangka. Penganiayaan. Padahal ada pihak pelapor gitu. Yang melaporkannya yang satu. Orang tua korban melaporkan. Amang melakukan pembunuhan. Penganiayaan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Iya gitu. Gitu. Akhirnya jadi tersangka. Pas kan bela diri. Iya, masalah makan karena mama. Orang tua yang melaporkannya kenapa tidak malu anaknya nyuri domba Amang? Iya, namanya juga manusia. Nah, terus Amang sempat ditahan. Nah, ceritanya kan terus wajib lapor. Kota kata wajib lapor. Seminggu 2 kali. Waktu itu hampir 3 bulan ada. 3 bulan. Setelah habis wajib lapor terus dibawa ke kejaksaan. Oh, diserahin ke kejaksaan. Ya, terus ditahan. Oh, ditahan di Kejaksaan Negeri. Iya. Kota Serang. Kota Serang. Ditipkan di rutan. Berapa hari ditahan? 6 hari. Setelah itu rame lah di media sosial. Bapak rame enggak tahu sih. Rame, ama enggak tahu di dalam media sosial rame. Enggak tahu. Setelah media sosial rame, kemudian Kejaksaan Tinggi turun tangan. Perkaranya dihentikan, amangnya dibebaskan. Penangguhan. Ya kan? Gitu loh. Amangnya akhirnya dibebaskan. Sekarang sudah bebas. Alhamdulillah. Bebas dari tuntutan, bebas dari dakwaan. Ya kan, bahwa peristiwa itu adalah peristiwa bela diri yang seharusnya Amang itu dilindungi oleh negara. Kambingnya tidak boleh ada yang nyuri. Harusnya kambingnya dijagain oleh polisi untuk tidak boleh ada yang nyuri. Iya. Sekarang pertanyaannya adalah kambingnya hilang. Yang 3. Yang satu yang kan tinggal satu. Tinggal satu. Yang mau dibawa itu. Tinggal satu aja. Ada di kandang sekarang. Sekarang udah enggak ada. Kemana? Jadi kata yang punyanya udah mau jual aja dulu buat bolak-balik di kota. Oh, akhirnya dijualin. Iya. Bager atau ada yang punya domba? Jadi udah aja buat bolak-balik di Polres aja. Oke. Terus Amang sekarang pengen ngingu domba lagi enggak? Kepengen Mas. Trauma. Makanya masih trauma mentar dulu. Berarti kepengen masih. Dah, dombanya saya kasih 2 ekor yang bagus. Jalunya satu, biar cepet hamil.
ya. Amin. Nanti saya transfer ke Amang, beli domba 2, jalunya 1. Beres. Terima kasih. Saya itu ngundang Amang karena tertarik Amang ini ngingu domba, sini gembala. Iya. Paling seneng. Jadi sekarang Amang enggak usah pusing. Amang punya domba 2, betina jalu 1. Kan? Iya. Betina 2 berapa? Enggak tahu sih ya. 1,5 jutaan bagus, 3 juta. Iya. Jalunya 1, 3 juta. Jadi saya kirim 6 juta nanti. Ya. Berkah. Mohon, minum. Nah, inilah keadaan warga kita ya. Bahwa saya kalau pembebasan proses hukumnya sudah berjalan berkat para netizen di seluruh Indonesia yang membantu. Tetapi setelah itu Amang kehilangan dombanya. Jadi dulu punya domba 3 itu punya orang dititipan, hari nanti punya domba 3 ya kan? Punya domba 3, 2 betina, 1 jantan. Ya kan? Tapi yang paling utama adalah ya kan? Domba itu yang utama adalah 2 betina. Karena yang akan melahirkan anak banyak yang 2 betina. Jadi jangan lupa 2 ekor domba. Terima kasih. Beres kan? Selesai.